Halo pemuda inspiratif, perkenalkan saya Rusman Hadi Takir dari Universitas Muhammadiyah Makassar, asal daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Program Pemuda Peduli Lingkungan Asli dan Bersih atau PPLingkas 2019 merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk menciptakan kelompok pemuda yang peduli akan isu-isu lingkungan dan kemudian menjadi motor penggerak di daerah masing-masing untuk mengkampanyekan gerakan lingkungan asli dan bersih. Olehnya itu, saya mengikrarkan diri saya untuk mengikuti kegiatan PPLingkas 2019 dengan satu visi, yaitu saya ingin bertemu dengan pemuda-pemuda seluruh Indonesia yang juga cinta pada lingkungan Indonesia untuk saling berbagi inspirasi, berbagi inovasi, dan juga saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Setelah mengikuti kegiatan PPLingkas 2019, saya berencana untuk mengadakan kegiatan Volunteer Press Challenge atau dinamakan sebagai VTC. VTC merupakan program gerakan pemuda kreatif di lingkungan dalam mengkampanyekan bahaya sampah khususnya plastik di lingkungan masyarakat sekitar. Cara kerja program ini sederhana, kami melakukan kampanye setiap weekend di pusat-pusat keramaian kota. Harapannya gerakan VTC ini menjadi viral di masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan lainnya. Sekian dari saya, salam pemuda inspiratif.